Ini ini steaknya gede banget. Yeah, gede banget. You take it. Huh? This for me, yeah, small one, yeah. And this is the big one for you. So this is the. So, makan siangnya simple aja ya. Simple. Ini buat ngerayain ulang tahunnya dia nih. Hani, selamat ulang tahun. Ya, yeah, terima kasih. Ini dia lagi diet, jadi apa kuenya kecil banget ya nih. Aku mau bikin kue tapi gak jadi. Soalnya dia lagi diet, dia makan manis. Ini ada saus nih. Ya ini kayak sama cili enak nih. No, not with this, I think. No, with the potatoes. I need something spicy. Ya? Ini kalau nggak makan pedas kayaknya gimana gitu. Yeah. Here's honey. I give you the big one. Yeah. Remember, I can't drink a lot of juice though. I'm not supposed to drink a lot. Teman-teman, ini bukan wine loh ya. Ini jus apel. Ini bukan wine. Ini kayak wine ya, warnanya ya. Lilinnya gini aja ya, Hani. Like this. Thank you.
Siapin dua rantang gede ya, karena kan kemarin nggak muat tempatnya ya, bawa satu tempat nggak muat, jadi ini aku mau bawa dua deh ya. Nanti kita mau ke tempat lain juga, soalnya di tempat yang lain lagi, jadi kita lihat nanti ya. Oke teman-teman, sekarang ini aku udah sampai di parking di taman ya. Sekarang kita langsung menuju ke Blackberry-nya, oke? Ini aku bawa yang satu besar, itu suami aku bawa lagi, dia lagi pakai baju panjang. Ya, so kita langsung menuju ke tempatnya aja. Hari ini lumayan panas tapi nggak dingin. Lumayan dingin tapi panas. Gak tau deh. Jadi nggak begitu panas hari ini. Iya, makanya nih ya, di sini ini nih buah blackberry ini kalau di toko itu mahal, teman-teman. Tapi kalau di sini jadi buah liar itu nggak laku. Soalnya orang-orang Amerika di sini tuh nggak ada yang mau metikin buah liar kayak gini. Jadi mereka itu ya lebih suka beli ya, lebih suka beli daripada metikin buah liar kayak gini. Ini lihat ini. Nih buah kayak gini nih sampai gede-gede kayak gini ya, nggak ada yang metik. Sampai pada jatuh-jatuh ya, nggak ada apa, paling burung nih. Ini blackberry kayak gini yang makanin burung, teman-teman. Kalau kita nggak ngemetikin ya, burung-burung yang makanin. Jadi kalau di sini orang-orang Amerika sini itu nggak pada suka metikin buah liar kayak gini. Kayak buah apel juga di sini banyak banget buah apel liar tuh nggak ada yang metikin, teman-teman. Oh, lihatlah teman-teman. Oh, banyak banget ini. Oh, ini harus hati-hati. Ouch, ow, nggak ada ya. Oh ya ampun, banyak banget kayak gini. Nih, aku makan dulu temen. Enak banget. Mantap pokoknya. Nih, panen sampai bertiga kali ini, nggak ada satupun orang yang kesini nih. Nih ya, kita panen ini ketiga kalinya ini, masih aja nggak ada orang yang kesini nih, yang metik. Jadi cuma kita doang metik. Oh, kenyang dia makan blackberry ya. Puas, mantap markotam.
Dari pohonnya langsung. Dari pohonnya langsung makan. Manisnya. Ampun. Gede banget ya. Oh. Banyak nih. Wah, banyak. Some more right there. Yeah. Where's the? Nih, aku petikin tapi aku makan nih. Petik makan. Petik makan. Habis manis banget. Ini awas. Banyak kutu ini. Banyak kutu. Banyak nyamuk, teman-teman. Banyak nyamuk ini pada ngelubungin muka aku ini. Aduh. Gak nyangkut-nyangkut. Durinya ini tajam. Durinya tajam kayak gini nih. Ini kalau buahnya udah pada itu ya, udah pada merah-merah kayak gini, ini pohonnya jadi layu kayak gini nih. Nah, ini tandanya sebentar lagi meninggal. Sebentar lagi pohonnya mati, teman-teman. Nanti tahun depan numbuh lagi deh, dia subur lagi kayak gitu. Jadi ini setiap tahun itu pasti numbuh lagi, biar kata dia tuh memang nggak mati, teman-teman ya, pohonnya. Tapi tidur. Sama kayak ouch. Sama kayak apa namanya? Tanaman stroberi ya, dia tanamannya tidur. Jadi nanti kalau apa habis winter ya, musim dingin, dan numbuh lagi deh. Jadi tiap tahun itu dia ada. Ya ampun, teman-teman. Ini kalau kalian di sini, aku undang semuanya ke sini. Aku undang semuanya, teman-teman. Oh, ini pada nyangkut-nyangkut terus ya. Sakit ini. Ini parah ini. Nyangkut-nyangkut terus ini. Suka banget nyangkut-nyangkut ke baju aku ya. Ouch. Au, sakit. Beneran, ini kalau teman-teman di sini, aku undang semuanya ke sini. Pokoknya boleh metik semuanya gratis. Ya iyalah ya, gratis ya. Orang namanya juga buah liar. Aduh, kayak dedes tuh gimana sih. Jadi ini teman-teman ya, namanya pohon apa namanya blackberry itu dari akar ya. Itu dari akar sana sampai ke ujung-ujungnya ya, tuh. Semuanya itu berduri, teman-teman. Bahkan nih liatin deh. Nih. Sampai di daunnya aja berduri nih, teman-teman. Tuh liatin. Ouch, ini ada durinya nih. Tuh. Kalian bisa lihat kan nih? Kalian bisa lihat kan nih? Nah, ini ada durinya kan. Tuh liatin, ya. Sampai ini daun-daunnya aja berduri nih, teman-teman. Jadi makanya kalau metik blackberry itu benar-benar harus hati-hati ya. Karena semuanya tuh berduri tuh. Ya, tuh liatin. Jadi kalau metik dari bawah, tangannya pasti nyangkut ke sini. Ya. Makanya harus hati-hati kalau metik blackberry. Udah di mobil. Nih panen tadi lumayan nih, lumayan dapat banyak. Ini sebenarnya belum selesai, teman-teman, tapi karena suami aku ditelepon sama mami aku. Jadi kita harus ke mami aku dulu, ada perlu soalnya. So ini enggak dilanjutin lagi panennya deh. Jadi ini dapat segini aja, tapi lumayan banyak kan? Ini panen ketiganya. Wow. Oh, ini benar-benar melimpah ruah deh panennya, panen blackberry-nya ya. Ini gede-gede lagi. Oh. So.
Oke deh teman-teman, itu aja ya panen-panen aku kali ini. Bener-bener kalian suka sama videonya ya. So, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.